Boleh pun. Ini apa program jangka panjang yang kami lihat sangat bagus. Akhirnya dari Kadin sebagai ketua umum saya sangat bersyukur dan berharap mudah-mudahan apa yang diamanahkan undang-undang, yaitu satu, Kadin sebagai wadah dunia usaha, dan yang kedua sebagai mitra strategis pemerintah, dapat terjadi semakin erat lagi di era Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu dari saya. Saya dapat kehormatan untuk menjadi ketua dewan penasehat, ya. Dan saya kira ini suatu saat yang tepat, ya, bahwa dua minggu ya menjelang pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan pembentukan dari kabinet, sudah ada sementara pengurus Kadin Pusat, ya, kalau tidak salah 50% sudah diisi posisi-posisinya, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Pak Arsyad Rashid. Terus saya sebagai ketua dewan penasihat dan ada lain-lain. Terima kasih pastinya kepada Pak Nindya Bakri selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya Raffi Ahmad dan juga Pak Bobi, kami dipercayakan untuk sebagai, kalau saya sebagai wakil ketua umum bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, ini baru aja ya, mulai. Jadi nanti pasti kita akan ada meeting internal, nanti kita akan kaji lagi. Baru dilantik hari ini. Baru hari ini. Nanti kita selamat dua. Sudah cukup. Sudah dulu ya.